Ulang tahun ke-17, petenis muda Priska Medlin Nugroho dikerjai rekan-rekan sepelatnasnya. Priska pun berharap semakin sukses di usianya yang semakin dewasa. Jumat lalu, Priska Medlin Nugroho genap berusia 17 tahun. Tidak ada rencana merayakan, Priska justru mendapat kejutan dari rekan-rekannya di pelatnas. Petenis yang baru-baru ini masuk nominasi penghargaan Piala FED dikerjai sebelum diberikan kue ulang tahun. Raut bahagia terpancar dari wajah Priska. Masuki usia baru, Priska berharap karirnya di arena tenis semakin mengkilap. Priska juga berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu, sehingga turnamen tenis yang kini terhenti dapat kembali bergulir. Halo, aku Priska Medlin Nugroho, dan hari ini aku berulang tahun umur 17. Dan kedepannya aku berharap semoga aku bisa menjadi pemain tenis yang lebih baik dan juga bisa membanggakan keluargaku.